doa mohon petunjuk dalam mengambil keputusan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih kuucapkan kehadirat-Mu atas berkat yang melimpah dalam diriku. Ya Bapa, aku percaya bahwa Engkaulah kebenaran yang hadir dalam diriku. Biarlah Engkau yang membantuku mendapatkan kebenaran pada hari ini. Ya Yesusku, terkadang dalam kebimbangan ini, aku tak memahami apa yang harus kulakukan. Namun aku percaya bahwa Engkau yang akan menolong, meski dalam perkara sulit sekalipun. Aku percaya Engkau akan membantuku dan tak pernah meninggalkanku. Aku mohon berkat dari-Mu untuk setiap langkah yang kuambil supaya itu benar-benar selaras dengan kehendak-Mu. Ajarilah aku untuk mau taat dan mengikuti apa yang menjadi rencana-Mu. Aku tahu mungkin sulit bagiku memahami apa yang Kau kehendaki. Namun, bantulah aku untuk selalu berjalan sesuai rencana-Mu. Semua yang aku alami dan kesulitanku, semuanya kuserahkan kepada-Mu saja, ya Bapa. Biarlah Engkau yang mengatur segala kebutuhanku. Bunda Maria dan para kudus di surga, bimbinglah aku. Malaikat pelindungku, bantulah aku dalam setiap langkahku. Semuanya ini kuserahkan ke dalam tangan-Mu, melalui perantaraan-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin.